juga harus menjalankan bisnis papa. Dan kamu juga harus menikah dengan gadis pilihan papa. Ini laki-laki yang harus kamu nikahi. Paksa Kirana untuk nikah. Kirana belum mau nikah, Pi. Diam! Sekali lagi kamu berusaha menolak permintaan Papi. Papi tidak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini. Pi. Papi paling benci sama anaknya suka ngebangka. Gadis itu, Andre. Kamu jangan bodoh, Andre. Kamu lihat dulu fotonya, baru kamu menolaknya. Secantik apapun dia, Andre tetap nggak mau, Pak. Papi ini selalu memilih apa yang Papi suka deh, tanpa peduli apa yang Andre mau. Andre, kalau Papi seusia kamu, Papi akan sangat berterima kasih dijodohkan dengan gadis secantik itu. Papi ini nggak pernah peduli sama perasaan orang lain. Papi keterlaluan! Papi kasar! Baik, keputusanku sudah bulat. Aku tunggu jawabanmu besok pagi. Mana lo? Malam-malam kayak gini keluyuran. Gue bilangin mama baru tau rasa. Ya mau ngedet lah. Ini kan malam minggu. Emangnya lo jomblo? Heh, gue itu jomblo bukan berarti gue gak laku ya. Cuma gue tuh pilih-pilih cowok aja. Gak kayak lo. Biarin amat. Yang penting tuh tajir. Ya udahlah, kalau emang gak laku ya gak laku aja. Lo ya. Oh, aduh, mama, 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 terlaluan, klanting biru, klanting merah, ngapain sih larian kayak gini malam-malam, bukan ngejen PM malah berantem, terlaluan, sana kerja KPM, cepat. Itu pasti Dani.
Udah-udah, biar-biar mama aja yang buka pintu ya, ya. Malam, Tante. Malam, Nak Dani. Sandranya ada, Tante? Ada. Tante panggilin ya. Sandra! Sandra sayang, ada Dani, Nak. Halo, sayang. Kamu udah datang ya? Bikin teh. Ma, Nana tuh gimana sih? Ngapain aku bikin teh buat dia? Sebentar ya, Nak Dani ya. Tante tinggal, ya? Ya, Tante. Ya. Sudah, Kirana. Jangan nangis lagi. Nggak bisa, Mi. Tolong ngertiin Kirana. Kirana nggak bisa nikah dengan cowok pilihan papi. Nggak bisa, Mi. Sudah, Kirana. Kalau kamu berhenti menangis, nanti biar Mami coba bicara dengan papi kamu. Makasih ya, Mi. Ngapain sih, Ma? Teh aja harus aku yang buat. Kalau kamu masih mau hidup enak, jangan macem-macem. Dani itu orang kaya. Kalau adik kamu sampai kawin sama dia, utang-utang lunas. Ngerti gak sih? Udah cepet bikin. Gimana sih? Sayang, ntar kita jadi dinner kan? Pokoknya, malam ini kita makan di kafe paling romantis di kota ini. Kamu emang pacar terbaik yang pernah aku miliki. Gimana sih? Saya mau kemana? Aku mau pulang. Terus acara dinner kita gimana? Makan malam batal. Mendingan gue makan di rumah. Dani! Ini semua tuh gara-gara lo. Bilang aja lo sirik sama gue. Pantesan ya Dani tuh gak suka banget sama lo. Kelakuan lo tau gak sih? Norak banget! Lo jaga ya mulut lo! Dani itu sama sekali bukan level gue! Gue ya, Dona, bisa dapetin cowok yang jauh-jauh lebih ganteng, lebih keren, dan lebih tajir daripada Dani lo itu! Ih, diam! Diam! Aduh, Dani tidak akan datang ke rumah ini lagi sekarang! Gimana kalau Dani betul-betul ninggalin Klenteng Biru? Rugi kita. Kita akan tetap miskin. Aduh. Siapa lagi sih? Jangan-jangan lagi utang. Wah. Mana Erik? Nggak tahu. Beritahu Erik ya, agar belajar sikap sopan. Bagaimana cara menghadapi orang seperti kami? Ingat, kami pembunuh berdarah dingin. Kesabaran kami sudah habis. Kalau dalam waktu 2x24 jam, Anda tidak bayar rumah ini kami sita. Jamkan! Tidak terasa ya, Pi. Pernikahan kita sudah seperempat abad. Mami berharap anak kita Kirana kalau menikah nanti juga pernikahannya bisa langgeng seperti kita ya. Sampai anak cucu. Ya pasti dong. Iya, Pi. Tapi
gimana pernikahannya bisa langgeng kalau dia menikah dengan pria yang bukan pilihannya. Maksud Mami? Tolong, Pi, batalkan rencana perjodohan anak kita. Mami, ini bagaimana sih? Jadi istri bukannya mendukung, malah menentang. Mami tidak tega melihat anak kita tersiksa batinnya, Pi, gara-gara perjodohan itu. Cukup! Papi gak mau berdebat lagi. Kalau papi bilang nikah, ya nikah. Keputusan papi sudah bulat, itu tidak bisa ditawar. Aku udah gak tahan lagi, Mi. Papi itu bener-bener tega. Kenapa sih? Dia gak ngebiarin aku hidup tenang dengan pilihanku sendiri. Sayang, maksud papi kamu kan baik. Memangnya kamu gak mau jadi pengusaha sukses seperti papi kamu? Aku lebih suka jadi pelukis yang sukses, Mi. Dan aku gak mau seumur hidup menyesal karena udah menikah sama cewek yang aku gak cintai, Mi. Jadi ini keputusanmu? Iya, aku udah memberikan cintaku sama cewek pilihanku. Dan aku juga udah menentukan jalanku jadi pelukis terkenal. Kurang ajar kamu! Berani kamu melawan orang tuamu! Karena papi gak ngasih pilihan buatku. Papi sudah berikan semua kebutuhan kamu. Papi kirimkan kamu ke sekolah terbaik di Melbourne. Papi belikan kamu mobil, papi belikan kamu apartemen, papi belikan kamu baju, papi berikan semua apa yang bisa dibeli dengan uang. Cuma satu keinginanku yang gak bisa dibeli sama uang, Pak. Ah, nonsen itu! Jadi ini semua balasan kamu terhadap papi? Kalau kamu tidak mau mengikuti kata-kata papi, keluar kamu dari rumah ini! Keluar! Pi, kasihan anak kita, Pi. Dia keturunan kita satu-satunya. Kasihan, Pi, jangan. Sudah tidak lagi. Mulai sekarang, Andre bukan anak kita lagi. Kirana. Mau sekolah kamu? Iya, Pi. Herman! Iya, Pak. Dengar, Herman. Saya minta kamu untuk awasi Kirana. Jangan sampai dia pergi sama laki-laki. Herman? Baik, Pak. Sekali aja kamu macam-macam, papi nggak akan izinin kamu ke sekolah, apalagi pergi dari rumah. Hei, men! Hey. Untung gua ketemu sama lu. Gua minta tolong nih. Lu bisa taruh kertas ini di laci Kirana nggak? Maksudnya? Gua pengen ngerjain tuh anak. Nih. Hei, sekarang nih. Kemarin gimana ya? Cucu-cucu bengnya Eka dikerubutin, tapi Eka bisa ngelarin diri. Emangnya baru suka sama lo? Eka mau ditekan, Eka mundur lagi, coba. Halo cewek-cewek. Halo. Apa nih? Ngegosip. Kok pada gak belajar sih? Beda dong sama gua. Gua gak usah belajar, gua udah pinter. Eh, jangan salah ya. Kita tuh udah pada belajar tahu di rumah.
Eh mas, emang situ udah nyontek nasi jeblok? Oh iya? Ya. Kita lihat aja nanti. Kamu gimana sih? Semalam penagih utang itu datang ke rumah saya, pakai ngancam-ngancam segala lagi. Kamu itu mau saya mati di pepes apa? Ini semua gara-gara kamu kerja nggak becus. Tenang. Kita kan masih punya ide yang lebih brilian. Hei, kapan kamu habisi orang tuanya Kirana? Secepatnya, karena saya sudah membayar orang untuk membakar rumah mereka. Dan harta mereka jadi milik kita. Apa? Milik kita? Kita? Ya, maksud saya milik kamu, Nyonya Besar. Sudah, Bu. Terang aja cepat selesai, Bu. Orang tukang nyontek kok. Jangan sembarangan nuduh kamu, Ridi. Ibu, kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat di lacinya. Gue yang dari tadi duduk di sebelah dia. Lo yang kasar kusuk dari tadi. Kalau kamu jangan sembarangan ya, kayak berbulak balik nih. Saya pikir omongan si Rudy benar, Bu. Masalahnya kita dari tadi udah kepusingan. Masa Kirana udah selesai duluan? Sudah, diam. Duduk semua. Kirana, ikut Ibu ke ruangan. Yang lainnya, teruskan. Ayo sekarang. Masih pada demen cari duit recehan gini, hah? Gua ada kerjaan buat lo semua. Kerjaan apa, bos? Gua pingin lo ngabisin keluarga ku Sumatmanya. Itu memang sudah keahlian gue, bos. Tapi gua pingin yang lo bantai orang tuanya. Anaknya jangan. Dan gua gak mau ada kesalahan sekecil pun. Mulai sekarang, intai rumah mereka. Awasin Kirana. Kalau Kirana sudah keluar, kita bakar orang tuanya. Sekarang kita udah siap. Tinggal kita menunggu. Sialan. Andre, ada apa? Ini kan belum jamnya belajar melukis. Saya diusir dari rumah demi mempertahankan mimpi saya. Saya nggak berharap apa-apa dari Bapak selain restu dan doa. Andre, kamu mau kemana? Pergi jauh dari kota ini, Pak. Menggapai cita-cita saya. Jadi pelukis terkenal. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak mau merepotkan Bapak. Tunggu dulu. Bawalah ini. Kanvas dan kuas ini selalu saya pakai untuk melukis. Gunakan kalau kamu kehilangan semangat.
Terima kasih, Pak. Ngapain lo masih ada di sini? Hah? Jadi nggak? Kita ini semua sudah siap dari tadi. Lo nyajar datangnya telat. Sekarang nggak ada gunanya lagi. Bapaknya sudah pergi. Itu sebabnya supir gue selalu ngikutin gue kemanapun gue pergi. Lo lihat deh tuh, sana tuh, tuh. Aku emang pengen ketemu kamu. Aku mau ngomong sesuatu tentang kita. Deh, tunggu dulu ya. Ada yang gawat. Sekarang kamu ngumpet. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar. Oke? Okay? Kalian bisa nolongin gue kan? Oke, oke. Aku tak mau mereka. Orang tuamu nggak mau kita berhubungan? Iya. Dek, kita nggak bisa lama-lama. Nanti supir aku tahu kalau Windy cuma pura-pura pingsan. Yuk. Kamu tahu nggak sih? Aku tuh sayang banget sama kamu. Iya, aku tahu. Tapi kayaknya Tuhan belum mau kita bersatu. Maksud kamu apa? Kamu mutusin aku? Kenapa, Nde? Kenapa kamu lakuin ini ke aku? Aku nggak bisa kehilangan kamu. Siapa yang mau mutusin kamu? Jadi maksud kamu apa? Aku disuruh menikah sama cewek lain. Tapi aku menolak. Dan aku diusir papi dari rumah. Mulai hari ini, aku gak bisa lagi ada di samping kamu. Tapi hatiku selalu ada sama kamu. Kamu mau kemana? Aku gak tahu. Ke Jakarta mungkin. Aku janji akan setia buat kamu. Apapun yang terjadi. Dan aku juga janji, saat aku sukses, aku akan datang kembali, membawamu bersamaku selamanya. Saya laporin ke polisi. Bapak kan yang nabrak teman sampai pingsan begini.
Udah bagus Kirana nggak laporin bapak ke papinya. Bisa dipecat, ye. Iya. Ya udah, saya bawa dia ke dokter. Bapak tunggu di mobil. Tapi ingat, and you, jangan tinggalin kita, ya? Iya, 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 iya. Ya udah, cepet-cepet, iya. Seru. Ayo, buru, cepetan. Iya, Pak. Gimana kamu, Man? Sudah jam 3 nih. Kenapa belum pulang? Ada, Pak. Ada. Ada di mana? Itu, Pak. Baru saja mau masuk mobil, Pak. Kenapa sampai terlambat? Katanya ada tambahan les pelajaran mendadak, Pak. Dengar ya, Man. Kamu harus terus awasi Kirana. Saya nggak mau dia sampai sendirian. Ngerti kamu, Man? Iya, Pak. Iya. Saya hampir sinting nunggu kabar dari kamu. Sekarang gimana? Situasi aman dan terkendali, Bos. Tenang aja. Ipar kamu baru pulang nih. Istrinya juga ada di dalam. Kirana, gimana? Kirana ada di luar. Kalau gitu, lakukan. Laksanakan sekarang. Oke. Sebentar lagi, semua harta aku jatuh. Jam untuk mempersiapkan kebakaran ini. Tapi ingat ya, jangan ada satupun yang membuat salah. Ngerti gak lo? Ayo lo gundul, tugas lo di sini. Bisa pisah dari kamu. Sayang banget sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku akan baik-baik aja. Percayalah. Seperti langit yang ada di atas sana. Aku akan selalu melindungi kamu. Dimanapun, kemanapun.
semua udah siap, bos. Oke, dengar ya. Gua akan cek dulu apakah Kirana ada di dalam atau enggak. Lu semua tunggu sini. Oke. Kenapa di luar nih? Menghindar dari papi. Enggak, Pi. Buat apa, Mami? Kirana belum pulang sampai malam-malam begini, kan? Mami pasti khawatir kalau nanti dia pulang, papi akan marah sama dia. Papi tahu, Mi. Mami sebenarnya sudah tahu, kan, di mana dia sekarang. Jawab dengan jujur. Ada di dalam, tapi Kusumatma aja sama istrinya ada di luar. Kita harus tunggu sampai mereka masuk. Nak, lu yakin gak ada apa-apa? Bilang aja ke kita, kita kan sahabat. Nek, kita mau ke kita, Nek. Kan masalah ini, masalah kita juga. Kita kan sahabat karib, Nek. Gitu loh. Yoi. Aduh, jadi sedih. Gue gak apa-apa kok. Lo yakin? Pak, berhenti. Nek, kita terus sindang aja, Nek, naik taksi. Daripada ye dimarahin papa ye. Gak apa-apa kok, swear, promise. Hati-hati ya. Tolong ya, Non. Jangan kasih tahu papinya, Non. Kalau tadi saya nabrak orang. Iya. Asal Bapak bilang sama papi ya, kalau tadi saya ada les tambahan di sekolah. Iya, Non. Kabar buruk. Kabar buruk apa, Pi? Pernikahan Kirana batal. Apa? Mami benar. Mungkin memang tidak seharusnya kita menjodohkan anak kita dengan laki-laki yang belum pernah kita kenal. Laki-laki itu kabur dari rumah. Dia malah memilih gadis lain. Alhamdulillah ya, Mi. Kirana gak jadi dijodohin sama cowok itu. Makasih ya, Mi, atas doanya. Iya, kebahagiaan Kirana kan kesenangan Mami juga. Mi, sebenarnya Kirana... Sebenarnya Kirana udah nemuin pilihan hati Kirana, Mi. Aduh, anak Mami udah bisa jatuh cinta ya. Tapi Mi, janjinya jangan bilang-bilang sama papi. Jadi kamu dan Mami memang sudah berencana untuk menggagalkan perjodohan ini. Ya. Dan kamu, dari mana malam-malam begini? Pasti kamu pergi sama cowok yang kamu bilang, kan? Kamu benar-benar sudah mengecewakan papi. Pi, enggak, Pi. Kirana nggak bermaksud begitu. Lalu maksud kamu apa? Kamu berbuat seperti ini. Kamu telah mengecewakan nama baik papi. Enggak, Pi, enggak.
sifat asli kamu. Teganya kamu tusuk suami kamu sendiri dari belakang. Tapi Pi, saya... Ah! Kosong. Gak percaya lagi sama kamu. Kita harus nyelamatin dia. Alah, ayo. Adil. Ayo, cepat, ayo. Eh, Erik.